Wali Kota Pontianak menyatakan siap bersinergi dengan unsur pimpinan baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Edi Rusdi Kamtono menilai sejumlah nama yang terpilih merupakan orang lama, sehingga dapat dipastikan mereka juga telah berpengalaman sebagai anggota Dewan. Usai penetapan, pemerintah bersama DPRD akan langsung membahas susunan anggaran untuk tahun 2020. Pengalaman dalam hal ini, sehingga tidak sulit kita berkoordinasi. Pembahasan anggaran yang hanya tinggal 1,5 bulan ini nggak mepet ya Pak? Saya rasa kan kita sudah dari awal membahas di KUA PPAS-nya. Di DPRD yang lama termasuk sebagian besar pilih kembali. Jadi nanti dengan waktu yang ada ini kita efektifkan pagi siang malam. Saya yakin bisa lah selesai.